ada aja. Selalu gitu-gitu aja gayanya. Padahal kalau cuma baca doang sih biasa-biasa aja ya. Gak usah nora-nora aja gitu. Wah, ini rame biasa kalau belum menikah gini bawaannya, emosian sama perasaan. Pending lagi asik baca. Oh, asik itu gak jungkir balik kali. Ini kita on air berapa jam acting, lagi? Udah cepetan, kamu ngapain? Baca ini gue lagi baca berita, gue salut banget ya Tendi. Tabel kita kan berita. Tabel ada-ada aja. Ini baca Jenny, tapi di sini juga banyak teman-teman artis kita. Gue salutnya adalah walaupun kadang-kadang udah pisah, udah cerai, udah gak hidup serumah lagi, tapi masih akur sampai sekarang loh. Tapi aku lebih luar salut sama loh. Kamu loh sebagai pria, senang banget gitu bahas urusan orang ya. Karena kan bagus banget untuk bisa mengupdate, kan biasanya kalau pria kan sukanya otomotif, olahraga, ya enggak sih geng? Ya kan? Gitu. Aku salut banget sama kamu. Aku udah nemu pasangan hidup. Iya, apalagi kan sepatu kamu kan selalu menyala, terus tiap hari baru. Ini masih baru banget loh, lihat masih bersih. Jut, tiap hari sepatunya baru tapi pacarnya belum ada yang baru. Oh, makasih banyak, Tendi. Iya, tapi bagus banget kok. Ini udah on air apa sih? Udah dong. Oh. Beneran acting iya, banget tahu sih. Enggak, karena gue tuh salut banget sama teman-teman yang kayak gitu gitu loh. Biasanya kan banyak orang yang sudah cerai itu malah susah, anaknya mau ketemu sama papanya sama mamanya susah. Dan jadi, akhirnya enggak akur, enggak mau silaturahmi lagi, enggak mau ketemuan. Jadi maksud kamu meskipun sudah pisah tapi masih tetap akur. Jadi nanti enggak boleh gitu ya? Apaan, coy? Maksudnya Tendi harus akur sama semua orang. Sama semua orang, sama semua orang harus akur. Gue tahu banget lu ngincer gue, John, tapi gak gitu-gitu amat kali, sembarangan. Tapi tadi kamu bilang katanya lagi baca berita tentang artis yang ini ono, ini ono. Kok yang kamu buka resep masakan? Yang bener aja, ngaco banget sih lu. Aduh, tapi untuk punya hubungan baik dengan para mantan itu kan juga gak gampang loh. Yeah. Sudah bisa, tapi mungkin bisa-bisa bikin gelisah ya kalau kita gak ada saling kabar berita. Resah gitu dan kan. Gelisah gitu kan. Banget, banget. Tapi yang paling pasti kita harus punya hubungan baik dengan geng kita yang di sana. Selamat siang untuk teman-teman dari SMK Yuventek 7 Tanggerang. Selamat siang, apa kabar ya. Semuanya kan pengennya baik-baik aja, ya kan John? Semuanya pengennya manis-manis aja, meskipun sudah berpisah. Coba kita harus belajar dan bisa lihat dan tahu bagaimana cerita dari Mas Sayu Anastasia. Wow. Mas Sayu gimana ya? Halo. Oh my God, rambutnya udah panjang lagi. Nama dulu dia panjang. Apa kabar? Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Sayu. Cantik. Dari dulu juga panjang kok rambutnya. Enggak. Gue sempat ketemu di ya tempat lain tuh pendek, sempat pendek. Ya enggak sih? Oh ya? Iya. Atau pakai wig atau gimana? Enggak. Enggak kan? Enggak pernah pakai wig. Enggak pernah pakai wig, jangan suka ngarang deh. Masalah kayak banget deh. Ya. Orang lain kali ya kamu lihat. Tapi kalau sudah ada Mas Ayu, ada Mas Indi dan juga Mas John, sudah siap kita ada di Ada Ngobrol. Mau aku ambilin sisir? Mau aku ambilin bukan kaca? Tendi. Udah selesai belum ini? Bukan. Kondenya. Oh ini style ya? It's a part of style. Ini kalau malam Jumat pastinya dicabut. Hey, kayaknya pas banget nih malam Jumat loh. Ini kebetulan masih siang sih ya, tapi itu bukan paku. Bukan paku tahu. Tendi! Kalau mau ke rumah Mas Ayu, ting-tong, ada Mas Ayunya. Apa kabar? Dengar-dengar katanya kemarin si cantik Samara ya? Samara ya, ulang tahun. Iya ulang tahun. Udah 17 tahun selamat ya. Oh iya udah kuliah. Gak salah ya. Tua banget dong gue. Lu ngomongin Samara siapa sih? Samara putrinya kalau kamu bisa update berita putrinya yang tadi kamu cek. Putrinya kan gak sampai 17 tahun Tendi. Ya makanya namanya juga orang tanya boleh kan ya. Oh iya baik. Ya, salah lagi baru apa-apa. Keberapa apa-apa. Samara? Samara kemarin ulang tahun yang ke-7. Tuh kan bener 7, 10 tahun lagi umur berapa? 17. Ya udah gitu aja amin kan bisa sehat terus kan ya. Iya okay. Amin. Terus kemarin kita lihat dan kenapa sih? Gak apa-apa gatel nih telapak kaki. Gak masalah makanya pakai sepatu bayar dulu biar gak gatel. Tapi melihat jantol kerukunan juga. Kamu sama lembu. Terlihat ya. Terlihat sekali ya. Kumpul sama-sama, mereka ulang tahun sama-sama. Di Instagram juga aku bangun, ini loh fotonya. Ini kemarin. Kita lihat dari handphonenya John. Waktu tadi dia buka Instagramnya Mas Ayu. Berhubung. Jadi, waktu Samara's birthday at school. Berhub. And be back by bla bla bla. Terus udah gitu lagi mereka ulang tahun Samara. Tuh kan lucu banget deh. Boleh gak jadi? Berhubung sama ini. Ini harus kita bahas, Tendi. Ini harus kita bahas. Kenapa memangnya? Ini harus kita bahas. Kenapa mesti di blok?
Berhubung saya di blok IG-nya. Hah, dia siapa? Jadi di mention aja. Itu apa sih emotikonnya? Kamu di blok sama kotoran-kotoran siapa? Kotoran-kotoran. Apa? Di blok sama siapa? Sama Lembu. Oh. Kok gitu, Bu? Bu siapa? Tuh Dendi temen kan? Oh, Lembu. Temen kan Dendi? Temen kan? Kita oh, Dendi temenan. Kita tetangga. Oh, jadi Dendi tim Lembu. Sorry, saya tim semuanya. Oke, nanti kamu saya timbuk ya. Tapi justru kalau kita lihat kan kayaknya oke-oke aja masih buat pisah. Gak ada yang bikin gelisah, iya kan? Malah bikin air mata membasah. Kok membasah sih enggak sih? Akunya. Oh, okay. Dan yang lain. Tapi kayaknya tampak masih oke, bisa sama-sama. Oke-oke aja kan, tapi hubungannya dengan sang Lembu? Jujur sih gak terlalu ya. Oh. Apa? Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Dum, 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 dum. Berarti sumber resep makanan yang saya baca ini salah. Makanya orang ngomongin lagi bahas cerita orang, kalau lu bacanya bumbu dapur.